buat kalian nih, bagi kalian yang di area Surabaya yang ingin apa namanya membeli kue atau roti, ini aku recommended buat kalian toko roti Meli yang ada di jalan, yang salah satunya cabangnya ada di Jalan Aditya Warna. Oke, tetap stay tune ya untuk mengetahui roti Meli yang udah legend banget. Tradisional ini bermacam-macam, harganya sendiri ini namanya sangat-sangat terjangkau ya, dan untuk rasanya recommended banget buat kalian. Dan ini ada berbagai macam dan berbagai macam rasa juga. Rel sendiri ini kisarannya sekitar 25.000, mulai harga 25.000, dan setiap harinya selalu ada ini ya promo yang diberikan Meli untuk kalian semua. Ini berbagai macam hantaran, ini ya berbagai macam isi untuk hantaran. Harganya 25.000, sangat-sangat terjangkau ya menurut aku. Kue Meli ini udah lama berdiri dan legend banget sih menurut aku. Dan ini ada berbagai macam aneka kerupuk ya. Contoh-contoh kue tar yang bisa kalian pesan untuk acara ulang tahun, pernikahan. Jadi kalian yang ingin mengetahui promo apa aja, bisa kalian stalking di IG Meli ya. Oh ya, untuk jam bukanya sendiri ini mulai jam 6.15 pagi loh guys. Terus banyak variannya ya, dan untuk harganya sendiri recommended banget dengan rasa yang recommended juga. Ini berbagai macam isi dia. Sisir mentega serba 15.000, ini apa aja ya, coba kita lihat.
Kak, ini ada kue tuban yang ukuran mini 15.000. Ini kuenya ini sok banget lembut. Oke, donat. Lumayan ya, dengan promo harga 15.000 bisa kalian bisa ini ya dapat donat ukuran jumbo juga. Ya, ada tart mini, tartnya lucu-lucu banget. 15.000 ya, lumayan worth it banget sih. Ini namanya kue kepang dengan aneka ini ya, dengan rasa ada rasa coklat dan ada rasa mix coklat keju dan hanya keju aja. Wow. Saya super big nih, 15.000. Aku tuh nilainya 45.000. Dan ini ada brownies dengan harga 45.000 ukuran jumbo. Ini aneka donat. Isiannya ini lumayan ini ya, isiannya lumayan sih, full banget. Isiannya ketan, jadi kayak apa namanya, apa sih, lemper dibalut dengan ini ya, dengan adonan tipis ini, terus dia dibakar. Rasanya enak banget. Rasa apa namanya, isiannya rasa banget, gurih, sumpah enak banget. Menurut aku recommended ya, untuk semua jenis kue dan roti yang by Meli ini. Salah satu cabangnya ada di mana ini, Aditya Warman. Nanti aku tulis di deskripsi. Cukup sekian review aku tentang Meli toko roti dan kue yang udah legend banget Surabaya. Semoga bisa memberikan info buat kalian tentang
kerjaanku yang recommended untuk berbagai acara. Oke, jangan lupa nih like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng kalian agar kalian bisa mengetahui destinasi kuliner aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.